berbeza dengan negara kita. Semua perkara nak disensitifkan dari segi bangsa, kaum dan agama. Surat khabar mengniarkan di muka depan selepas Pakatan Rakyat mengambil alih Selangor, masjid-masjid tidak lagi boleh menggunakan pembesar suara melakukan azan. Bila kita menyiasat, kita dapati pembesar suara masjid Damansara telah rosak dan telah dihantar untuk dibaiki. Tetapi serakawan tertentu menggunakan ini. Contoh kononnya, masjid telah dilarang menggunakan pembesar suara. Apabila Turki, Kerajaan Osmani Turki itu tumbang, ramai muslim sebenarnya rasakan seolah-olah kegagalan di tangan kuasa barat itu susah untuk diatasi. Maka apa yang ditidakkan oleh barat, maka kita harus iakan. Kalau tidak, kita tidak dapat tunjukkan kita beri Islam. Dan itu sesuatu yang agak sebenarnya tidak tahan kepada muslim. Sekarang saya nak mempersoalkan di sini kepada pembentangan Dato' Hussam tadi. Bila kita dengar pembentangan daripada orang Islam, Islam ni bagus, Islam ni cantik, satu agama rahmat dan sebagainya. Tetapi sebagai non-muslim, sebab saya pernah hidup sebagai non-muslim, kadang-kadang bila kita tengok, taklah cantik sangat pun, teruknya. Sebab kita menghakimi sesuatu agama dengan melihat apa yang berlaku di depan mata kita.